Selamat pagi dan selamat datang di Festival Sastra Lontar. Saya John McGlynn, penggagas Yayasan Lontar yang didirikan 34 tahun lalu dengan tujuan memperkenalkan Indonesia kepada dunia luar melalui terjemahan sastra Indonesia. Pagi ini kami sangat gembira membuka Festival Sastra Lontar dengan subjudul Menembus Batas. Selama 5 hari, Lontar akan mengadakan 23 acara dengan 79 peserta dari banyak negara. Acara pertama dalam festival ini adalah diskusi berjudul Sastra Indonesia di Panggung Dunia. Namun, sebelum acara dimulai, ingin saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membiayai sebagian besar ongkos Festival Sastra ini. Saya juga hendak mengucapkan terima kasih kepada panitia Jaktent, semua peserta, dan staf Lontar juga. Walaupun Lontar didirikan sudah 34 tahun lalu, karena di antara para hadirin, mungkin ada yang belum kenal Lontar, saya akan membeberkan secara singkat sejarah dan tujuan Yayasan Lontar. Mengapa Lontar didirikan? Ada dua alasan utama. Satu, karena biaya terjemahan sangat tinggi dibandingkan teks lainnya. Dan dua, karena pemerintah Indonesia belum lihat potensi karya sastra Indonesia sebagai alat diplomasi. Berdasarkan dua alasan itu, saya beserta 4 penulis lainnya, Gunawan Muhammad, Sapardi Djoko Damono, Subagio Sastrowardoyo, dan Umar Khayyam mendirikan Yayasan Lontar. Sejak didirikannya, Sejak didirikannya, Lontar telah menerbitkan terjemahan karya sastra oleh 800 penulis Indonesia. Lontar telah menerbitkan antologi-antologi besar seperti The Lontar Anthology of Indonesian Short Stories, The Lontar Anthology of Indonesian Poetry, The Lontar Anthology of Indonesian Drama. Kami juga menerbitkan banyak karya klasik di bawah seri namanya Modern Library of Indonesia. Sampai sekarang ada kira-kira 50 judul dalam seri buku tersebut. Slide berikutnya. Kami juga mengusahakan memperkenalkan sastrawan muda kepada dunia luar melalui seri BTW, by the way. Melalui seri itu kami sudah memperkenalkan 40 sastrawan muda kepada dunia luar. Slide berikutnya. Kami juga menerbitkan banyak karya lepas, termasuk buku Gunawan Muhammad, Jamal Romi, Nuril Basri, dan puluhan karya lainnya. Kami juga menerbitkan buku dari bahasa daerah, bahasa Bugis, Melayu, Aceh, Bali, dan lain sebagainya. Dan sekali-sekali kalau ada dana yang tersedia, namanya buku-buku besar seperti Illuminations dan Malaysians. Berkat semua usaha Lontar selama 34 tahun ini, sekarang sastra Indonesia dapat diajar dimanapun di dunia melalui pengantar bahasa Inggris. Pagi ini, penampil pertama di acara pagi ini adalah Frau, nama panggung Lelani Hermiasi, seorang penyanyi dan penulis muda. Frau akan menyanyikan medley dua sajak, Berdiri Aku, Sajak Ciptaan Amir Hamzah, dan Berita Perjalanan, karya Sitor Situmorang. Selamat datang, Mbak Frau. Selamat malam, saya Lani dan ini Oscar, kami dari Frau. Kami senang sekali malam hari ini bisa memainkan beberapa lagu puisi untuk acara pembukaan Festival Sastra Lontar. Selamat dan juga terima kasih kepada Lontar dan juga seluruh pendukung acara yang memungkinkan ini terjadi.
gitu dulu, selamat menikmati. Berdiri aku di senja senja, jangan melayang. Thank you.
Terima kasih kepada Frau, bukan main bagusnya. Sekarang kita masuk babak kedua dari acara ini. Sebagaimana disinggung tadi, sebelum Yayasan Lontar didirikan, belum ada penerbit yang secara teratur menerjemahkan atau menerbitkan karya sastra terjemahan Indonesia. Keadaan ini mulai berubah pada tahun 2013, sewaktu Indonesia diundang menjadi tamu kehormatan di Frankfurt Book Fair. Kemudian disusul dengan undangan menjadi bintang tamu di London Book Fair tahun 2019. Di dalam periode selama 5 tahun itu, lebih dari 1.500 buku atau hak cipta atas buku dijual ke dalam pelbagai bahasa. Dibandingkan itu dengan hasil produksi Yayasan Lontar yang selama 34 tahun baru bisa menerbitkan 200 judul karya. Kunci peningkatan penjualan hak cipta adalah program pendanaan penerjemahan yang ditangani Komite Buku Nasional, sebuah organisasi yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015. Sayangnya pada akhir tahun lalu, 2019, KBN dibubarkan. Sebagai akibat, kehadiran sastra Indonesia di panggung dunia sekarang terancam lagi. Hal inilah akan menjadi salah satu topik pembicaraan oleh pembicara utama acara ini, Bapak Nirwan Dewanto. Mungkin tidak perlu memperkenalkan Mas Nirwan ini, karena selama 25 tahun, Mas Nirwan sangat aktif memperjuangkan sastra Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam posisi sebagai penyair, penyunting, penulis fiksi, essayist, dan kritikus seni. Buku puisinya yang diterbitkan dalam bahasa Inggris adalah Museum of Pure Desire. Selamat datang, Mas Nirwan. Selamat siang, Yon. Terima kasih. Maaf ya, terlambat tadi mulai. Tapi apa namanya, pada awalnya kami mengundang Nirwan memberikan ceramah mengenai sastra Indonesia di panggung dunia. Namun sewaktu membicarakan rundown acara dengan Nirwan kemarin, kami putuskan mengubah format sedikit dari ceramah ke pembicaraan agar lebih dinamis dan audience bisa berpartisipasi. Dengan demikian, setelah saya mengobrol dengan Nirwan, kami akan memberikan kesempatan kepada semua hadirin untuk mengajukan pertanyaan kepada Nirwan dan kepada Frau juga. Mas Nirwan, sekali lagi terima kasih atas kesediaan mengikuti acara ini. Terima kasih, sama-sama. Belakangan ini, sejumlah karya pengarang Indonesia yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya meraih perhatian internasional. Expose ini melebihi apa yang telah dicapai para pengarang Indonesia sebelumnya. Semakin banyak penulis Indonesia diundang ke pameran buku dan festival acara internasional. Malah ada 1-2 orang yang meraih penghargaan sastra. Apakah itu berarti sastra Indonesia telah benar-benar masuk ke dalam perhitungan pembaca sastra dunia? Baik, John. Saya bicara sekarang ya? Iya. Teman-teman sekalian, para pemirsa, terima kasih saya sudah terlibat di dalam acara ini. Ya. Tadi John sudah bercerita banyak bagaimana Yayasan Lontar dan Komite Buku Nasional itu sudah membawa hasil-hasil karya sastra Indonesia ke dunia. Ya, kan? Saya kira kita patut berbangga bahwa ini tidak terjadi atau hal-hal semacam ini tidak terjadi katakan saja sebelum 10 tahun yang lalu atau kalau kita mau lebih tajam sebenarnya sejak tahun 2013. Tetapi mungkin kita harus mengatakan bahwa yang merintis pekerjaan secara perencanaan dan perarah itu kan Yayasan Lontar. Nah, tabungan Yayasan Lontar yang sekian 800 pengarang dan begitu banyak buku itu sebenarnya kan suatu modal yang sangat siap
untuk kita semua untuk berhadapan dengan dunia luas gitu. Nah, namun saya mau mengatakan bahwa kalau judul diskusi kita pada hari ini adalah sastra Indonesia di panggung dunia, ya, maka saya ingin mengatakan pada saat awal ini, apa yang disebut panggung itu berbagai-bagai bentuknya, bermacam-macam ya. Panggung itu adalah suatu keterangan, suatu lokus, suatu situasi yang sifatnya itu plural gitu, bukan tunggal ya. Sehingga tadi kalau kita mengatakan misalnya book fairs ya, misalkan saja Frankfurt Book Fair dan London Book Fair ya, di mana dua-duanya Indonesia pernah sangat kuat hadir ya di Frankfurt Book Fair tahun 2015 sebagai guest of honor dan di London Book Fair tahun lalu sebagai market focus. Memang itu kehadiran yang sangat penting, suatu pintu gerbang yang sangat penting. Tetapi saya mau mengatakan bahwa yang disebut panggung itu bukan hanya pasar, bukan hanya book fair gitu. Nah, kita harus mengakui bahwa panggung itu banyak. Bentuknya bisa festival sastra, bisa laboratorium ya. Maksud saya laboratorium itu sesuatu yang tidak dengan sendirinya membuka diri untuk orang banyak gitu. Lingkungan pergaulan para penulis misalnya di daerah residensi, di situasi residensi. Tapi juga panggung-panggung itu bisa juga seperti dikatakan John tadi, adalah kelas-kelas pengajaran studi Indonesia, sastra Indonesia, dan budaya Indonesia gitu. Dan juga saya mau mengatakan panggung itu juga jejaring yang terbentuk di antara para sastrawan. Suara ini hilang. Halo? Ya. Sekarang bisa. Suara saya dengar, tapi saya mendengar suara derau atau noise yang keras sekali ya. John, dengar suara saya, John? Apa sih? Tidak. Oke, saya terus ya. Oke, terus. Ya, boleh dibantu oleh panitia ini. Suara noise-nya keras sekali, oke. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa panggung dunia itu harus kita bayangkan, panggung ya, atau kasana dunia itu harus kita bayangkan sebagai bagian dari ekosistem sastra Indonesia. Gitu. Dan dunia atau internasional, dunia internasional itu adalah bagian dari kreativitas di dalam negeri. Dan tentu saja yang dimaksud kreativitas bukan hanya kreativitas sastra gitu, tetapi jejaring sastra yang bisa membuka hubungan dengan situasi internasional yang tentu saja adalah bagian dari sastra Indonesia gitu. Nah, pertanyaannya apakah sastra Indonesia itu sudah hadir di panggung internasional? Ya tentu saja jawabannya iya kalau yang dimaksud adalah unsur-unsur sastra Indonesia. Unsur-unsur sastra Indonesia itu tentu saja adalah karya-karya sastra yang sudah diterjemahkan. Dan di balik itu adalah aktor-aktor dan agen-agen yang membawa ini ke gelanggang internasional. Ya. Penerjemah, agen, penerbit misalnya. Tetapi sekarang saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk memahami situasi bahwa kalau kita bicara tentang sastra dunia, maka sastra dunia itu bukan penjumlahan dari sastra-sastra nasional. Ya. Tentu saja kita tidak mungkin mengenal semua sastra nasional karena penglihatan kita terbatas, kesempatan kita terbatas gitu ya. Nah, apa itu sastra dunia atau sastra di gelanggang dunia? Sastra di gelanggang dunia tidak lain adalah hasil kerja para penerjemah, ya. Sebab tanpa penerjemahan tidak ada sastra nasional di dalam sastra dunia itu. Nah, kalau demikian halnya, ya, maka sebenarnya kita harus berhati-hati menyebut hadirnya sastra Indonesia di tengah kasana dunia, gitu ya.
Coba kita lihat dari sini ya, apakah kita mengenal misalnya sastra Korea? Apakah kita mengenal sastra Kolombia misalnya? Bahkan apakah kita mengenal sastra Amerika? Apakah kita mengenal sastra Prancis? Gitu. Apakah kita mengenal sastra India? Apakah kita mengenal sastra Argentina? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ya. Kita tidak mungkin mengenal sastra nasional yang banyak itu. Bagaimanapun caranya gitu loh. Nah, ini harus kita sadari ya. Begitu juga kalau kita mengatakan apakah sastra Indonesia itu dikenal oleh dunia, maka saya hanya mengatakan yang dikenal adalah unsur-unsurnya tentu saja dan bukan sastra nasional. Nah, kenapa? Kenapa demikian gitu? Ya, ini tergantung kepada situasi internasional yang memang sudah terbentuk sejak zaman dulu ya. Misalnya saja kalau ditanya kalau kita membedakan dunia itu antara pusat dan pinggiran gitu. Apakah halo John, Anda masih dengar saya? Masih. John, nanti kalau terlalu panjang Anda potong dengan pertanyaan ya, John. Oke. Ya. Misalnya begini deh. Misalnya kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan beberapa negara gitu. Ambil saja Argentina, Korea Selatan dan Indonesia gitu ya, atau Israel. Kita bandingkan 4 negara, ya. Argentina, Korea Selatan, Israel, Indonesia gitu. Mana yang lebih dikenal? Mana urutan-urutan yang akan Anda buat untuk membuat peringkat dari 4 negara ini di dalam situasi apakah dikenal atau tidak di dunia gitu. Nah, tentu kita bisa gitu. Argentina pasti lebih dikenal gitu. Kenapa? Argentina menulis dalam bahasa Spanyol. Itu salah satu sebab ya. Nah, orang seorang pengarang yang menulis dalam bahasa Spanyol itu dengan sendirinya sudah menjadi bagian daripada sastra internasional. Kenapa? Karena bahasa Spanyol adalah bahasa imperium, bahasa bekas penjajah gitu. Ya, dengan begitu dia tiba-tiba saja menjadi muncul di Eropa. Dan yang faktor kedua adalah dunia penerbitan mereka yang sudah dengan sendirinya bersifat internasional, ya. Kalau kita ngomong Buenos Aires, Mexico City, Barcelona, itu kan 3 kota yang sebenarnya sangat sangat berhubungan, sangat terhubungkan oleh jejaring penerbitan gitu loh. Jadi jaraknya dekat gitu. Nah, Israel gitu misalnya. Israel kita tahu bahwa diplomasi kebudayaan mereka sangat aktif, ya. Dan ini ada hubungannya dengan diaspora Yuda, diaspora orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang memang sangat sangat kompak di dalam menjajakan karya-karya terbaru dari anak-anak bangsa mereka, gitu ya. Dengan kata lain, bahwa mereka sangat aktif melembagakan penerjemahan. Jadi kalau kita melihat misalnya kehadiran Israel di book fairs itu sangat kuat. Ya, sangat kuat gitu stand mereka gitu. Kemudian Korea Selatan itu situasinya mirip dengan Indonesia, sangat mirip. Kenapa? Karena bahasa Indonesia dan bahasa Korea itu adalah bahasa yang ya katakan aja bahasa yang tidak dikenal oleh dunia ya. Meskipun tentu saja kita mengakui bahwa bahasa Indonesia diucapkan oleh 200 juta orang. Ya, lebih gitu. Tapi kan kita tidak bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dikenal oleh dunia. Nah, tetapi yang membedakan, begitu juga bahasa Korea, yang membedakan Korea dari Indonesia apa gitu? Korea itu kita tahu adalah negara yang sangat agresif di dalam menjajakan produk-produk industri kreatif mereka, ya. Industri kreatif mereka ya. Anda tahulah K-pop, sinema Korea, ya. Kemudian kita tahu bahwa Korea Selatan menjadi negara ekonomi baru, ya. Kita tahu bahwa produk-produk Korea itu adalah bagian yang sangat penting dari globalisasi. Cellular phone kita, ya, supermarket, ya, kemudian roti dan lain-lain itu kan bagian dari internasionalisasi Korea gitu. Dan kemudian dari segi industri kreatif saya mengatakan tadi Korea sangat aktif mengekspor industri kreatif mereka, mulai dari musik populer sampai sastra. Nah, dalam hal sastra, Korea mempunyai pusat terjemahan sastra Korea, Korea Literature Translation Institute yang sangat agresif
menerjemahkan sastra Korea, dan bukan hanya menerjemahkan sebenarnya. Tadi John mengatakan bahwa proyek penerjemahan itu, ya, itu pada dasarnya adalah proyek yang tidak bisa berorientasi ekonomi pada mulanya, gitu. Nah, Korea Selatan itu sangat berkomitmen untuk membiayai dan melembagakan proyek terjemahan itu, terjemahan karya Korea. Kita tahu misalnya kalau banyak sekali karya-karya sastra Korea yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kalau Anda teliti melihat, itu adalah dorongan atau subsidi dari pusat penerjemahan sastra Korea, gitu. Mereka membuka kesempatan untuk siapapun juga menerjemahkan sastra mereka ke bahasa-bahasa lain, bahasa Indonesia ternyata termasuk. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kalau bahasa untuk terjemahan ke dalam bahasa Indonesia saja mereka sangat agresif, bayangkan terhadap bahasa-bahasa barat bagaimana, gitu. Nah, itu yang disubsidi bukan hanya terjemahannya, penerbitannya juga. Nah, faktor-faktor itu tidak dipunyai oleh institusi sastra Indonesia, ya. Nah, saya mengatakan bahwa kalau pertanyaannya apakah kita sudah dikenal, maka situasinya seperti itu, ya. Tentu saja kita bisa bicara tentang beberapa penulis yang memperoleh hadiah sastra, mendapatkan hak terjemahan yang baik di dunia sana dan disebarkan dengan baik, ya. Bahkan ada satu penerbit penting, satu dua penerbit penting, beberapa itu menerjemahkan karya-karya sastra Indonesia, itu penting, gitu. Tapi kalau kita melihat kehadiran sastra Indonesia, ya situasinya seperti itu, gitu. Ya, saya kira begitu, John. Apakah saya boleh lanjut? Saya mau tanya, kan Nirwan sekolah di Amerika, tinggal di Amerika berapa tahun? 3-4 tahun? Atau berapa tahun? Ya, betul. 4 tahun, ya. Jadi kesan Nirwan selama di situ, di negara yang internasional, kalau bicarakan sastra Indonesia sama orang-orang di sana, apa ada yang kenal enggak? Jadi pengenalan terhadap sastra dan pada umumnya situasi budaya Indonesia, kesenian Indonesia itu kan bertahap. Indonesia sebagai suatu negara yang punya banyak masalah, ya, masalah dengan pluralisme, dengan agama, antara hubungan antara negara dan agama, itu tentu sangat dikenal. Tetapi pengetahuan tentang Indonesia itu menurut saya sangat-sangat terbatas. Belum beranjak dari Indonesia itu sebagai sebuah negeri dari masa lampau, gitu, ya. Dari masa lampau, gitu. Mereka itu bahkan tahun lalu misalnya, ini satu contoh kecil. Saya bicara dengan seorang kritikus Inggris, kan, di London Book Fair, gitu. Pertanyaan yang pertama yang tentu saya ingat itu, bagaimana Indonesia itu bisa punya sastra modern, gitu? Bisa nggak Anda cerita? Seperti itu, John. Jadi apa hubungannya puisi modern dengan bentuk-bentuk puisi tradisional seperti pantun misalnya? Masih bertanya begitu, ya. Jadi memang kesan melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang berasal dari masa lalu, gitu, ya, itu masih belum hilang, ya. Artinya perhatian mereka itu masih sangat berwarna orientalistik. Yang dilihat itu kan artinya melihat Indonesia itu secara pariwisata, ya, secara turistik, ya. Tentu saja itu berlaku umum. Tapi kalau kita bicara di kalangan para ahli itu mereka punya pengetahuan yang baik tentu saja. Meskipun para ahli ini kan bagaimanapun adalah ahli-ahli Indonesia, ya. Kebanyakan antropolog, political scientist, apalagi ahli-ahli kajian budaya itu yang tentu saja mereka mengenal hasil seni budaya Indonesia, gitu. Tetapi mereka masih melihat sastra sebagai alat untuk melihat situasi sosial budaya Indonesia, gitu. Ya. Yeah. Nah, mungkin saya kira ini kan berlapis-lapis, loh. Tentu saja ada orang-orang di zaman dulu seperti Burton Raffel, penerjemah Khairil Anwar itu, ya. Tapi orang-orang seperti itu tidak banyak sekarang, ya. Orang seperti Burton Raffel dan itu tidak banyak, gitu. Jadi menurut saya situasi kita tuh mirip dengan Korea Selatan, mirip, ya. Harus ada usaha-usaha yang lebih banyak untuk
memperkenalkan gitu. Barangnya sudah ada, gitu kan. Barangnya sudah ada, tetapi kan kita harus membawa barang-barang ini ke mereka, gitu. Kurang lebih mereka memerlukan katalog yang baik, gitu. Betul. Ya. Ibaratnya itu seperti kita masuk ke perpustakaan, gitu. Perpustakaan besar, ya. Kalau kita masuk ke perpustakaan, kita itu tidak mungkin membaca seluruh buku itu, ya. Kita akan mencari buku yang sesuai dengan minat perhatian kita, ya, yang sesuai dengan bidang studi kita. Gitu. Nah, apa boleh buat orang yang punya minat studi terhadap sesuatu yang bernama Indonesia itu kan kecil sebenarnya. Dibandingkan dengan studi Cina, dibandingkan dengan studi Korea, studi Jepang, itu kan kecil. Ya. Dan saya sekarang boleh menyimpulkan bahwa studi Indonesia di luar negeri itu sangat merosot sekarang. Sangat merosot. Kalah dengan studi Thai atau Vietnam gitu misalnya. Kenapa sangat merosot? Ya kita tahu situasinya gitu. Negara-negara Barat sekarang banyak sekali mengurangi bantuan, jatah bantuan untuk studi dunia ketiga. Kecuali dunia ketiga itu dianggap penting. Atau kecuali ada pihak-pihak tertentu yang memberikan bantuan pihak swasta kepada studi itu gitu. Nah yang saya tahu pemerintah Thailand dan pemerintah Vietnam itu membantu studi Indonesia dan studi Vietnam misalnya gitu ya. Di Midwest itu sangat kelihatan gitu. Di tempat sekolahnya John itu studi Thailand dan studi Vietnam lebih maju daripada studi Indonesia sekarang. Gitu. Nah, kemudian studi kawasan itu kan juga dibantu oleh situasi global. Cina misalnya. Cina sudah dengan sendirinya menjadi porsi besar dari studi global kan. Oleh karena itu dengan sendirinya dunia barat itu memperhatikan Cina gitu ya. Nah itu tidak, di situasi itu tidak ada di Indonesia gitu, sehingga lagi-lagi siapa yang memperkenalkan Indonesia itu ya adalah jejaring-jejaring yang dibangun oleh Indonesia sendiri gitu, misalkan Yayasan Lontar itu satu model ya, satu model. Kemudian ada Komite Buku Nasional gitu. Kemudian kita tahu orang-orang seperti Roni Agustinus, penerbit Margin Kiri, itu kan punya jejaring yang sangat bagus dengan penerbit independen sedunia, ya kan? Nah, jejaring-jejaring seperti ini itulah yang membawa Indonesia ke luar, gitu ya. Karena kalau Lothar itu kan menerjemahkan ke bahasa Inggris terutama, gitu. Nah, ini suatu hub ya. Saya melihat Lothar itu suatu hub, suatu simpul dari jejaring penerjemah, gitu. Itu bagus ya. Dan saya kira jauh sebelum Komite Buku Nasional, jauh sebelum Indonesia terlibat di Book Fair, itu Lontar kan sudah mulai, sudah lama sekali itu. Gitu. Tabungannya sudah sangat banyak itu. Nah model yang dibangun oleh Roni Agustinus dan jejaring penerbit internasional itu juga begitu. Berbeda, Roni membawa karya sastra terutama dari bahasa Spanyol dan Portugis ke sini. Tapi sekaligus juga sebenarnya dengan jejaring itu dia memperkenalkan sastra Indonesia ya, luar gitu. Jadi pengetahuan tentang Indonesia khususnya sastra itu harus terus dibuka gitu ya. Kemudian kita bisa bicara juga tentang jejaring yang lain gitu. Kita tahu sekarang penulis-penulis Indonesia itu beberapa itu sangat internasional ya, sangat pandai berbahasa Inggris, kemudian mereka terdidik di luar negeri maksud saya, dan kemudian mereka juga pandai berhubungan dengan para institusi di sana termasuk agen sastra gitu. Itu juga titik-titik yang penting gitu loh, titik-titik yang penting. Nah kita jangan mundur dari situ gitu ya, itu maksud saya. Nah sementara itu saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa kreativitas dalam negeri kita tidak dalam arti kreativitas individual saja gitu ya, institusional juga, itu juga mesti melihat dunia itu, dunia luar sana itu sebagai bagian dari ekosistem Indonesia gitu. Oleh karena itu patut disayangkan sekarang bahwa Komite Buku Nasional itu tidak ada ya. Saya nggak tahu apakah kan begini kan, kalau kita lihat John ya dan teman-teman sekalian, itu kan seperti dikatakan John tadi, penerjemahan itu tidak murah, ya kan? Penerjemahan itu satu ongkos yang harus dibayar tersendiri ya.
Itu yang terjadi gitu. Kalau teman-teman melihat karya-karya sastra Indonesia dalam 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir yang diterjemahkan ke bahasa asing, itu kan sebagian besar diantaranya memanfaatkan dana terjemahan yang disediakan dengan dana publik gitu loh, ya. Dana publik gitu. Nah, sekarang dana itu nggak ada atau kita belum tahu masa depannya gitu. Artinya proyek penerjemahan buku itu sekarang lebih sulit, ya. Artinya diusahakan oleh pribadi-pribadi atau pihak swasta, ya. Itu sulit. Dan teman-teman jangan lupa, masalah penerjemahan ini bukan cuma melanda negeri-negeri atau bahasa-bahasa yang tidak dikenal gitu. Kalau kita bicara tahun 60-an, ya, tahun 60-an, sastra Amerika Latin yang kita baca sekarang dalam bahasa Inggris, ya, itu juga dibiayai dengan proyek-proyek penerjemahan dari dana-dana, bukan dana penerbit. Penerbit itu tinggal menerbitkan gitu. Betul. Bahkan bukunya Gabriel Garcia Marquez yang terkenal itu dibiayai dengan dana terjemahan Inter-America Relation apa gitu ya, funding translation semacam itu ya. Ya, nah setelah naskahnya jadi baru penerbit tertarik, ya. Penerbit besar dalam hal ini ya, Harper & Row gitu. Tapi tanpa terjemahan itu kan nggak ada apa ini barangnya untuk menerbitkan. Betul, betul. Gitu loh. Nah, tidak semua biaya bisa di cover oleh penerbit gitu. Boleh. Begitu, John. Ya, betul. Apa namanya, tapi di luar masalah biaya, apa namanya, memang penerjemahan memang ya tinggi biayanya. Tapi di luar itu, penerbit internasional melihat mereka melirik apa di dalam sastra Indonesia. Pilihan mereka bergantung pada apa. Ya, nah, kan situasinya bahwa, tadi saya mengatakan bahwa pada dasarnya kan, sastra dunia itu bukan penjumlahan dari sastra-sastra nasional. Kan tidak mungkin lah sebuah badan penerbit, biarpun dia besar dan serius, itu mengenal sebuah khazanah sastra nasional gitu. Sehingga dari kolam yang namanya sastra nasional itu mereka milih yang terbaik gitu. Itu nggak mungkin. Mereka pasti mendengarkan siapa gitu ya. Mereka mendengarkan siapa gitu. Itu tahu. Jadi masalahnya kan begitu. Siapa yang didengarkan? Yang didengarkan adalah tentu pakar-pakar sastra, ya. Tentu sastrawan yang mereka kenal, ya kan? Gitu. Dan kemudian mereka lihat juga, mereka memperhatikan majalah-majalah, little magazines ya misalnya gitu. Siapa nih pengarang yang menarik gitu. Nah, kalau pertanyaannya mereka tertarik apa? Saya kira masih standar pertanyaannya. Nah, sementara ini kan yang menarik perhatian kan fiksi. Ya kan? Nah, kenapa fiksi ya? Sangat masuk akal gitu. Fiksi itu kan menurut pengarang Perancis, itu kan private history of a nations, ya. Pada dasarnya itu orang lain, ya, orang lain, penerbit termasuk, bangsa-bangsa lain, itu kepengen melihat the private history of a nations gitu loh. Nah, kita bisa menafsirkan banyak hal gitu. Tapi karena pengetahuan tentang sastranya tidak terlalu baik, ya maka ya berlaku gitu, berlaku tadi itu. Ini cukup menarik nggak, dalam arti ada unsur politisnya apa enggak gitu ya. Karena dalam private history of nations itu kan semua unsur dikandung gitu. Ada unsur politis ya. Politis itu maksud saya pengarang bicara politik. Misalnya saja tentang G30 SPKI ya. Misalnya saja tentang revolusi Indonesia. Kita tahu lah itu, ya kan? Tentu saja mereka ada unsur etnografisnya. Mereka kepengin tahu sebenarnya, belum hilang itu pengetahuan atau keingintahuan tentang Indonesia yang masih punya unsur-unsur masa lalu itu loh. Jadi unsur itu belum hilang. Nah, kemudian jangan lupa bahwa mereka kepengin dalam hal ini ya, mereka itu seperti melihat plot yang jelas, karakter yang bulat dan semua itulah gitu. Semua itu gitu. Nah, apakah ini final? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Nah, ini mesti ditanya kepada para agen dan penerbit gitu. Sebenarnya bagaimana sih? Soal nyatanya tuh yang agak eksperimental juga diterima kan, gitu loh ya. Bukan hanya realisme gitu loh ya. Nah, saya mengatakan bahwa mereka itu masih percaya bahwa ada. Kan dunia penerbitan di sana itu kan percaya bahwa magic realism itu gara-gara Amerika Selatan itu bisa dijual. Mereka masih melihat itu juga. Ada nggak magic realism di tempat lain gitu ya? Ternyata ada di Indonesia gitu ya, di Asia Tenggara gitu. Ya kan? Ada. Gitu.
realisme tapi ada hantunya, ada orang yang mati hidup lagi gitu ya. Itu menarik unsur-unsur itu. Gitu. Saya bicara fiksi ya, tentu puisi beda lagi. Puisi ya, sementara ini saya hanya mengatakan puisi ya, ya puisi ternyata penetrasinya berbeda gitu. Puisi harus muncul di jurnal-jurnal dulu gitu. Atau seperti Korea. Korea itu sangat aktif menjajakan puisinya keluar ya. Sangat aktif artinya apa? Membantu penerbitan puisi di Amerika yang saya tahu itu besar sekali bantuan Korea untuk penerbitan puisi mereka dalam bentuk penerjemahan, penerbitan buku ya. Biasanya mereka masuk ke University Press atau masuk ke independent apa namanya? Penerbit independen gitu. Itu John. Iya. Apa namanya kan memang puisi saya anggap sebagai genre yang buat saya sendiri pribadi paling kuat di Indonesia, tapi paling tidak laku di luar negeri. Apa namanya, yeah. Nirwan sebagai penyair, apakah berhasil menjual sendiri apa namanya puisi ke jurnal-jurnal di luar negeri apa enggak? Ya, sebenarnya saya ini pengarang lokal, John. Saya tidak terlalu berusaha untuk itu ya, tidak terlalu berusaha dan ya artinya tidak berusaha itu ya memang tidak berusaha untuk itu juga ya. Kalaupun ada puisi-puisi saya yang dimuat di luar negeri, di jurnal-jurnal luar negeri ya, itu kadang-kadang saya hanya ikut yang kedua aja itu. Ikut apa namanya, saya tidak berinisiatif sendiri gitu, ada orang lain yang mengambil inisiatif, terus kemudian saya ikutan. Belakangan gitu loh. Tapi saya tidak secara proaktif melakukan itu gitu. Okay. Karena saya sendiri bukan salesman yang baik. Ya. Tapi saya bukan agen yang baik untuk saya sendiri gitu loh. Mungkin harus dicoba ya. Gitu. Menurut saya ini saya sendiri mengharapkan ini lebih bersifat mungkin harus ada inisiatif kelembagaan. Saya nggak tahu siapa yang harus melakukan okay. itu. Oke, okay, Nirwan. Tanya kan. Sorry, ya, gimana, John? Nirwan baru menyebutkan diri sebagai apa namanya pengarang lokal gitu. Tapi jadi peranan sastra di dalam negeri bagaimana untuk menentukan apa namanya siapa yang naik ke panggung internasional? Peranan dalam negeri bagaimana? Nah, kan gini ya. Ini kan kita bicara gini. Saya mengusulkan sebenarnya salah satu cara untuk memperkenalkan sastra Indonesia. Atau puisi lah dalam hal ini, itu kan kita membuat satu antologi yang kuat. Ya kan? Antologi yang kuat itu tentu bisa sifatnya canonical, ya. Canonical bisa juga perspektif gitu. Kalau canonical itu ya sudahlah, kita percaya pada seorang editor otoritatif yang membuat kanon sastra Indonesia dan kemudian diseleksi, diterjemahkan. Contohnya misalnya post-war Polish poetry, itu kan itu canonical, ya. Kemudian saya lupa modern Mexican poetry dari Mark Strand itu canonical gitu ya. Tetapi tentu kalau Anda mengatakan siapa yang menentukan, ya saya kira ya seorang editor yang otoritatif dan kita akan punya beberapa versi. Nah sekarang siapa gitu? Nah siapa yang menentukan itu? Menurut saya dalam situasi yang sekarang kita sudah melewati masa di mana kritikus, art kritik itu sudah lewat. Dulu kita punya Pak Tiu misalnya. Pak Tiu, Pak Yasin gitu kan, sekarang itu sudah lewat. Nah menurut saya, yang canonical itu harus dibuat oleh seorang editor otoritatif. Ya. Okay. Tentu. Yang kedua lagi pilihannya adalah perspektif. Perspektif itu gini, misalnya kita membuat satu antologi, satu pilihan dari pertimbangannya apa nih, tematik, kemudian misalnya pengarang perempuan gitu ya, gitu. Seperti okay. itu, atau misalnya puisi setelah perang, puisi pada tahun 80-an, gitu John. Okay. Nah kalau pertanyaannya siapa, menurut saya sekarang lontar ya. Lontar itu kan salah satu juga yang punya kemampuan untuk itu, yeah. gitu. Yang okay. lain juga punya, gitu. Sayangnya apa namanya? Gimana tuh, John? Masalahnya kan tinggal kira-kira 10 menit. Jadi kita mau memberikan kesempatan kepada hadirin mengajukan pertanyaan apabila ada. Apakah sudah ada pertanyaan? Belum ada. Baik, apa namanya, karena
saya masih banyak pertanyaan. Dan jadi apa namanya, bagaimana peranan, Nirwan baru bicarakan peranan ya seorang editor yang baik. Tapi bagaimana apa namanya, kalau sastra tidak menjadi bintang di negeri sendiri bagaimana? Maksudnya kan, apakah sastra diajar di semua sekolah apa tidak? Apakah gimana ya supaya? Ya John, itu dua soal ya John ya. Jadi kan begini sebenarnya, sastra ini kan memang memerlukan langkah yang panjang ya, karena dia sastra sendiri bukan benda ya, bukan benda. Nah tentu saja kita harus mengakui bahwa itu sangat tergantung dari pendidikan kita ya. Tetapi untuk saya sendiri tidak terlalu sedih dengan situasi yang sekarang gitu, karena ternyata sekarang sastra itu keluar dalam bentuk lain. Bintang itu kan maksudnya begini, kan memang kan karya-karya kesenian tertentu itu tidak mungkin menjadi kebudayaan massa ya, tidak mungkin menjadi kebudayaan massa gitu. Meskipun bisa juga begitu kalau industrinya memungkinkan. Saya kira yang saya maksud adalah bagaimana kita bisa membangun suatu budaya sastra ya, dan budaya sastra itu menurut saya kan sebenarnya kan dibangun di kalangan sastrawan sendiri, di kalangan para ilmuwan sastra ya. Saya kira itu sudah cukup lah ya, sudah cukup. Dan kemudian saya kira dunia penerbitan kita sekarang lebih beraneka, lebih diverse gitu ya. Kalau dulu kan siapa yang menerbitkan sastra itu kan ada otoritas gitu. Harus terbit di Horizon dulu, di Pustaka Jaya dulu, atau zaman dulu lagi di Balai Pustaka gitu ya. Sekarang itu kan nggak ada. Gitu. Kalau kita bisa melihat sekarang penerbit besar itu menerbitkan karya yang serius juga. Menerbitkan puisi, gitu ya. Kemudian mereka juga penerbit besar dengan mudah mengambil pengarang-pengarang baru. Penulis-penulis baru, bahkan banyak sekali penyair-penyair baru itu yang terbit di penerbit besar. Sementara kan itu kan artinya apa? Sastra lebih tersebar, ya, lebih tersebar. Kemudian banyak juga penerbit-penerbit kecil yang sekarang justru bisa menerbitkan pengarang-pengarang terkenal gitu. Jadi memang situasinya sudah berbeda. Ini disentering. Nah kemudian kita bicara lagi budaya internet gitu ya, yang membuat semua percakapan bisa mengalir, bisa menjauh dari pusat. Gitu. Saya kira ya sekarang pertandingan antara editor aja. Gitu, menurut saya kompetisi antar editor untuk menentukan pilihan masing-masing. Nah, editor itu jangan dibayangkan sebagai orang ya, institusi juga bisa. Gitu. Nah, misalnya saya dengar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan itu sedang membuat satu kanon tentang sastra Indonesia gitu, kayak gitu misalnya gitu, gitu John. Ya, apa namanya? Gunanya untuk pengajaran dan pendidikan ya. Ya. Tapi apa namanya, bagaimana peranan seperti itu kan hadiah sastra, apa namanya, kalau ya. di Inggris mungkin ada 1000 hadiah sastra, apa namanya, dari ya. Setiap kali ke acara festival sastra selalu ini pemenang ini. Kalau Indonesia hanya ada itu Katulistiwa kayaknya, atau DKJ, apakah ini perlu disupport misalnya pemerintah daerah gitu atau? Ya. Kalau kita ngomong negara-negara Eropa ya, yang saya tahu Amerika Serikat lah, karena saya pernah tinggal di sana. Memang kan hadiah sastra banyak sekali. Hadiah sastra untuk buku puisi pertama dari pengarang yang umurnya 30 tahun itu ada, gitu ya. Itu ada ya. Misalnya hadiah sastra tertentu itu jurinya diumumkan cuma satu orang penyair. Gitu ya. Satu orang penyair, ini jurinya penyair X, gitu. Nah, hadiahnya apa? Kirimkan manuskrip Anda, yang menang diberi hadiah kecil, tapi bukunya diterbitkan. Itu ada, gitu ya. Jadi banyak sekali jenisnya. Jangan bicara tentang yang kelihatan, Pulitzer, National Book Award, dan lain-lain gitu. Tapi yang kecil-kecil itu jurnal-jurnal sastra itu banyak sekali memberikan hadiah sastra. Majalah Poetry misalnya, itu banyak sekali jenis poetry yang di Chicago itu yang terkenal, itu kan memberikan hadiah sastra, itu banyak sekali jenisnya.
Nanti kalau ada dermawan orang kaya yang mau menyumbangkan uangnya juga, dia mau tolong dong bikin hadiah sastra yang lain yang kriterianya berbeda gitu. Dibikin juga gitu kan. Jadi memang banyak sekali. Nah, tentu saja situasi itu tidak mungkin kita ambil alih ke Indonesia ya. Tetapi gini, di Indonesia ini kan ada Katulistiwa, tapi juga ada Majalah Tempo memberikan penghargaan terbaik, buku-buku terbaik sastra, kemudian juga Pusat Bahasa, ya kan? Pusat Bahasa, apalagi ya, beberapa hadiah-hadiah, dulu pernah ada Borobudur Award, terus pernah ada Krakatau Award, gitu. Ya, saya kira memang sudah begitu, John, sudah sangat beraneka, sangat diverse. Dan sayangnya memang kemenerusannya ya, kontinuitasnya itu yang paling penting, gitu. Nah, apa yang penting dari hadiah sastra sebenarnya? Menurut saya, hadiah sastra itu mengambil peran sebagian kritik sastra, ya kan? Tetapi syaratnya harus satu, pentingnya hadiah sastra itu kan mengumumkan alasannya kenapa memilih Anu, gitu kan? Itulah, jadi sebenarnya yang kurang itu, gitu loh. Kalau sebuah hadiah sastra itu tidak mengumumkan alasannya kenapa si Anu menang, gitu, itu kan kayak menang lotre sebenarnya. Menang lotre, menang giliran, gitu loh. Ya, itu yang mungkin harus didorong. Itu tujuan. Kalau apa namanya sebelum karena tinggal beberapa menit, kalau Nirwan ada beberapa usulan untuk memperbaiki atau meningkatkan apa namanya ya ketertarikan dari luar ke Indonesia gimana ya? Ada beberapa usulan apa? Memperbaiki apa namanya hubungan kita dengan ini ya penerjemahan. Iya dan dengan panggung internasional itu maksudnya. Ya saya begini saya menganut pandangan bahwa kita lebih baik gini ya kalau saya sebagai orang itu saya lebih senang melihat kalau kita menggarap misalnya saja ya buku itu tentu saja penting ya tetapi kan buku itu sulit ya. Kalau ada dana, maka sebenarnya ya, sebenarnya kan apa yang dikerjakan oleh Komite Buku Nasional. Kalau Komite Buku Nasional dijumlahkan dengan lontar, itu namanya kalau di Korea KLTI, Korean Literature Translation Institute itulah. Nah itu, jadi kalau kita kalau punya naskah terjemahan, itu sebenarnya kan kita itu tidak bisa menerbitkan sendiri, gitu ya. Kecuali kalau nggak ada pilihan. Kenapa? Karena kalau menerbitkan sendiri itu, lalu kita punya problem lain dalam memperkenalkan. Nah, itu maksud saya. Yang pertama tadi adalah kalau ada dana, maka naskah-naskah yang terpilih itu diterbitkan di luar gitu sebenarnya. Di luar ya. Nah, memang untuk diterbitkan di luar itu perlu subsidi, nggak mungkin gitu. Kenapa Columbia University Press mau menerbitkan antologi puisi Korea modern? Karena dibantu sebenarnya dananya. Gitu. Dibantu oleh dana publik Korea gitu. Itu contohnya, John. Nah, itu satu hal ya. Jadi oleh karena itu mungkin saya menganjurkan ada yang membuat satu antologi ya entah sifatnya kanonikal atau perspektif yang bisa diterbitkan di sana gitu loh. Di sana antologi ini harus cukup slim, harus cukup tipis, harus cukup masuk akal. Dia nggak mungkin meliputi seluruh karya sastra Indonesia, gitu. Maka pilihannya kanonikal atau perspektif gitu. Yang kedua, yaitu tadi saya lebih senang kalau siapapun juga gitu itu lebih menembak jurnal-jurnal yang little magazine sebenarnya, tapi yang penting ya, ya ini sudah dilakukan kan, kita tahu bahwa kita muncul di Words Without Borders gitu ya, tapi kan masih banyak yang lain gitu, ada poetry ya, kayak gitu loh, jurnal poetry, apalagi ya kalau bisa New York Review of Books kenapa enggak gitu loh ya, memang ini kan perlu usaha gitu, jadi lebih ke situ John saya tuh. Lebih murah biayanya gitu. Jadi sambil menerjemahkan gitu kan ada karya-karya yang bisa disebar. Disebar ke jurnal-jurnal terbatas tapi yang memperhatikan itu menurut saya gini, diperhatikan oleh Indonesianis di luar negeri itu penting gitu. Tetapi diperhatikan oleh komparatis itu atau kritikus sastra atau pembaca sastra yang di luar area Indonesia itu lebih penting lagi. Lebih penting. Memang itu yang bisa buat orang mengenal sastra Indonesia lebih baik gitu loh. Karena kalau menunggu buku itu lalu repot kan. Buku itu nanti akan tersesat di toko buku. Ya. Di toko buku itu toko buku yang mana dulu gitu kan. Toko buku itu selalu besar dan repot gitu. Bertanding gitu dengan 1.000 atau 10.000 buku yang lain.
Ya. Itu John. Oke. Jadi apa namanya satu usulan. Jadi apa namanya dari terima kasih apa namanya kita udah harus menutupi acara ini. Tapi ingin saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Mas Nirwan yang terima kasih John. Ya. Saya kira kita sudah bicara dan waktunya terlalu sedikit. Memang apa namanya harus diulangi ya. Lagi apa namanya. Tapi ya. Apa namanya terima kasih Mas Nirwan dan sekali lagi terima kasih kepada Frau yang menyanyi tadi. Terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kepada Panitia Jaktent, kepada Yayasan Lontar, ya staff Yayasan Lontar, dan semua hadirin hari ini. Ya, semoga bisa mengikuti ke-22 acara lainnya yang dalam Festival Sastra Lontar. Dengan ini, apa namanya, saya tutup acara hari ini.